Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Omah Kembang Raya, channelnya pecinta tanaman hias. Masih di sekitar tips perawatan tanaman hias. Pada kesempatan kali ini, tips yang kami bagikan dalam perawatan tanaman hias agar tanaman hias kita bisa tumbuh subur, yaitu adalah tentang penggemburan media. Media tanam yang mungkin sudah terlalu lama kurang perawatan itu akan memadat karena memang terlalu sering penyiraman atau apa, medianya menjadi padat, dingin dan keras. Dan ini bisa mengakibatkan lambatnya pertumbuhan akar. Akar jadi kurang berkembang. Jadi proses penyerapan nutrisi pun juga terganggu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut kita harus menggemburkan, istilahnya seperti kalau orang di pertanian di sawah itu kan ada proses pembajakan atau apa itu, dari tanah digemburkan ini jadi balik-balik. Jadi tanah tidak keras lagi, media tanamnya tidak keras lagi, akar pun jadi lebih gampang untuk berkembang, gampang untuk menyerap nutrisi yang terkandung dalam media. Proses penggemburan seperti ini bisa kita lakukan sekitar 1 bulan sekali, jadi ya tidak terlalu sering. Untuk penggemburan seperti ini bagusnya sebelum dilakukan itu dilakukan penyiraman. Jadi waktu kita melakukan penggemburan itu lebih mudah, lebih gampang. Nah, seperti ini teman-teman. Dengan begini seperti ada perputaran media rollingan, jadi berputar, jadi yang mungkin di bawah nutrisinya berkurang, jadi berputar. Nah, demikian tips dari kami, semoga ini bermanfaat. Jika ada saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.